Sudah menjadi pemandangan umum bila hujan deras tiba, kondisi jalanan tergenang air. Hal ini bisa mengganggu para pengguna jalan karena laju kendaraan menjadi terhambat, atau justru bisa membahayakan karena bisa jadi genangan air itu menutupi lubang jalan, sehingga tak bisa terlihat oleh pengguna jalan. Akan tetapi, jalanan yang tergenang air ini kadang suka dimanfaatkan anak kecil untuk bermain air. Mereka akan kegirangan bila ada genangan air, karena bisa bermain air dengan rekan-rekannya. Tapi bagaimana dengan yang ada di video ini? Bukannya anak-anak, tapi justru orang dewasa yang kegirangan. Sebuah video yang diunggah di Facebook ini dijamin membuat orang tertawa melihatnya. Terang saja, seorang pria dewasa melakukan hal tak biasa di tengah jalanan yang tergenang air. Ketinggian genangan air ini mungkin hanya 30 cm saja. Tapi, dengan pedenya pria ini malah berenang di genangan air ini. Awalnya, seorang pengendara motor melintas di jalanan tergenang air tersebut. Setelah melintas, pria ini bersiap-siap, seolah-olah ingin terjun ke dalam kolam renang. Terdengar seorang pria lainnya yang memberi aba-aba. Saat bunyi peluit terdengar, pria itu langsung terjun dan melakukan gerakan renang. Bak perenang profesional, ia berenang hingga ke ujung jalan, lalu memutar badan hingga ke tempat semula. Saat tiba kembali ke tempat awal, ia pun kekirangan bukan main. Video yang diunggah 30 Mei ini sudah ditonton hampir 30 juta kali.